Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon pertanyaan Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan memihak. Anies mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo. Menurut Anies, presiden sebelumnya menegaskan netral dan mengayomi semua pihak pada pemilu 2024. Anies menyebut selaku calon presiden yang ikut berkontestasi akan tetap menghadapi semua tantangan pemilu dan menyerahkan rakyat yang menilai sikap Presiden Jokowi yang berubah-ubah. Pak Anies, bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak.